kali ini saya sudah menyiapkan menu spesial. Sate dengan bumbu yang diramu dari serbuk biji cabai super pedas. Sekali gigit, meledak panasnya. Jika kalian menonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar kalian dapat notifikasi video-video baru dari kami. Sate. Waduh, capek nunggu gak ada pembeli. Dah panggil-panggil juga gak ada yang datang. Apa semua dah pada budak ya? Waduh, kirain hantu, ternyata sampean. Yang nyuruh jualan sate di hutan itu siapa? Iya, saya sendirilah. Masa sampean. By the way, ngapain sampean kesini? Ya beli sate lah, masa mau jualan sate? Oh maaf, saya ndak jualan sate untuk sampean. Loh, sampean jualan sate? Saya pingin beli, tapi nggak dikasih. Gimana ini? Saya sudah bilang, ndak jual sate untuk sampean. Dilarang protes. Bisanya cuma protes. Mau saya jual sate di hutan, mau di gunung, ya terserah saya. Sampean belum tahu, saya ini sengaja jualan sate di hutan untuk memancing para hantu sundal bolong. Sudah sekian kali saya ditipu, saya akan melakukan pembalasan pada mereka. Nah, kali ini saya sudah menyiapkan menu spesial. Sate dengan bumbu yang diramu dari serbuk biji cabai super pedas. Sekali gigit, meledak panasnya. Namanya sate granat super pedas. Gosong. Nah, ada yang order nih. Sate setengah mateng 200 tusuk. Sambalnya yang banyak. Bang, sate setengah mateng. Loh, pesan sate kok setengah mateng? Memangnya kenapa? Ya, enggak apa-apa. Saya kan tinggal bikin. Mengomong berapa tusuk, Bang? 200 tusuk. Ditunggu ya, Bang.
Sampeyan dipersilahkan duduk. Saya bikin satenya dulu. Hah? 200 tusuk? Bang, ini kok pas 200 tusuk? Saya jadi curiga. Jangan-jangan ini pesanan hantu. Ah, sampean ada-ada saja. Masa ada sih hantu bisa pesan online? Loh, sekarang zamannya sudah beda kan? Zaman milenial gitu loh. Hantu pun bisa online. Sampean gaya nggak tahu saja. Sampean jangan nakut-nakutin saya. Bukan nakut-nakutin, Bang. Coba sampean pikir. Saya ini sudah 10 kali dapat pesanan 200 tusuk. Dan pelanggan saya itu tak lain adalah si hantu Sundel Bolong. Nah, ini lagi-lagi pesanan pas 200 tusuk. Apakah tak mencurigakan? Bisa disimpulkan, ini pasti pesanannya si Sundel Bolong itu. Hehehe, saya nggak peduli. Sampean tinggal bikin. Saya yang anter. Udah bang, buruan. Ini satenya 200 tusuk. Karena belinya banyak, saya kasih bonus 1 biji. Dasar pelit. Ini Neng, pesanannya 200 tusuk. Bonus 1 biji. Berapa Bang? 450.000 Neng. Murah banget. Ini Bang, 10 juta. Wow, banyak amat. Ya, itu buat Abang. Pakai beli kuaci. Ya Tuhan, terima kasih atas kemurahan hatimu telah dipertemukan dengan Neng sebaik ini. Terima kasih ya, Neng. Hah? Hah? Ternyata di sini kuburan. Setan. Ternyata benar apa katamu. Itu hantu. Apa saya bilang? Bang, satenya gosong.